Siap? Oke, satu, dua, tiga. Apa kabar semuanya? Suaranya dikuatkan, biar semangat, biar imunnya kuat ya. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan untuk kita semua. Next, berikutnya. Oke, silakan berdiri. Silakan duduk. Oke, ya. Nah. Moderasi dalam beragama akan menafsirkan teks-teks agama, menafsirkan teks-teks ayat sucinya adalah dengan cara apa? Menghargai, dengan cara terbuka, ya, dengan cara terbuka itu artinya inklusif, pola pikirnya terbuka. Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah di dalam kita menafsirkan teks-teks ayat suci itu dengan cara yang moderat, tidak menyalahkan, ya, adil, ya, proporsional, ya, kontekstual, dan saling menghargai. Nanti ada nilai-nilainya, nanti akan Bapak beri kalau tidak salah. Ada 9 nilai dalam menafsirkan keragaman. Ya, ada 9 nilai dalam menafsirkan keragaman. Salah satunya ada adil, menghargai orang lain, kemudian terbuka, ya, dan seterusnya. Jadi sebagai cara pandang, cara pandang itu dalam menafsirkan, memahami, ya, koma, sikap, sikap itu maksudnya adalah perilaku, perbuatan kita, cara kita ngomong sama orang yang berbeda, beda agama, beda suku, beda budaya. Dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Jadi ketika ada perbedaan-perbedaan, dia berada di tengah. Dia tidak mau ke kanan, dia tidak mau. Kenapa? Karena ini bukan masalah fundamental, bukan masalah keyakinan, tapi masalah penafsiran, ya, selalu bertindak adil, adil dan tidak ekstrim dalam beragama, ya. Baik, terima kasih. Sambil melihat kekuasaan Tuhan, dan biasanya itu di Samosir. Jadi siswa yang kelas 3 nanti mengadakan retreat, yang kelas 3 Muslim mengadakan rihla. Jadi esensi retreat sama rihla sama, ya. Jadi sama-sama melakukan perjalanan sambil melihat kekuasaan Tuhan, sambil melakukan wisata, karena kita akan berpisah.